usaha banyak sekali cara untuk menghasilkan uang, salah satunya di bidang peternakan yaitu beternak burung. Salah satu jenis burung yang sekarang sangat populer adalah lovebird. Peminatnya semakin hari terus bertambah, mulai dari perkotaan sampai pedesaan. Burung lovebird bukan hanya dijadikan binatang peliharaan dan burung kicauan, bahkan banyak juga yang membudidayakan untuk mendapatkan penghasilan. Untuk mencoba dalam beternak lovebird, mungkin bagi breeder pemula akan sangat kesulitan dalam menentukan langkah-langkah membudidayakan salah satu jenis burung ini. Beternak lovebird bisa dibilang gampang-gampang susah. Salah satu kunci sukses beternak burung lovebird, Anda harus mengetahui tips dan triksnya, sehingga dengan gampang Anda dapat mengatasi permasalahan dan kebutuhan pada saat Anda melakukan proses pembudidayaan burung lovebird. Selain mengatasi permasalahan, Anda juga harus tahu dalam merawatnya. Apabila anak lovebird sudah mulai menetas dari telurnya, seorang peternak pasti mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menangkarkan burung lovebird. Burung lovebird bersifat monogami, namun juga bisa dikembangbiakkan secara poligami. Agar berhasil dalam beternak lovebird, Anda harus mengetahui langkah-langkah pendukung dalam mengembangbiakkan burung ini. Perhatikan di bawah ini. Langkah-langkah dalam beternak burung lovebird. 1. Memilih jenis kelamin jantan dan betina. Bagi Anda para pemula, dalam pemilihan jenis kelamin ini mungkin akan menjadi salah satu kendala. Namun, ada beberapa cara yang mudah untuk membedakan jenis kelamin lovebird. Di antaranya adalah 1. Bentuk tubuh betina lovebird lebih bulat dan lebih berisi. 2. Jenis kelamin betina memiliki tulang punggungnya lebih lebar. Ini berfungsi untuk mengeluarkan telur pada saat masa produksi. Yang ketiga, jangan sampai tertipu dengan lovebird berpasangan, karena lovebird jantan bisa juga berpasangan dengan jantan lainnya. Yang keempat, postur tubuh betina biasanya lebih besar dibandingkan dengan sang jantan. 5. Pada saat lovebird bertengger, Anda juga bisa membedakan antara betina dan jantan dengan melihat kakinya. Apabila kaki sedikit renggang, biasanya itu ialah lovebird betina. Yang kedua ialah ketahui umur atau usia produktif burung lovebird. Hal ini sangat penting karena lovebird pada usia 8-9 bulan biasanya lovebird belum matang dalam proses produksi. Idealnya tunggu lovebird sampai umur 1 tahun bagi sang betina. Kalau sang jantan biasanya berumur 8 bulan. Yang ketiga ialah kandang atau sangkar untuk proses perjodohan. Sepasang lovebird mungkin akan mudah ditangkarkan dibandingkan dengan kumpulan jumlah banyak dalam satu kandang. Idealnya ukuran kandang bisa Anda rancang dengan ukuran 40x40x40 dan kandang besi yang berukuran 50x50x50. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tempat bertelur atau geledor dengan ukuran 20x20x25 cm. Jangan lupa siapkan bahan sarang berupa serutan kayu kering, rumput kering, sobekan kertas, karena pada saat sang betina sudah bertelur, biasanya akan mencari bahan sarang untuk menghangatkan telur-telurnya. Dan satu lagi, berikan tempat bertengger 1 atau 2 tangkai. Yang keempat ialah mengawinkan lovebird jantan dan betina. Setelah Anda matang menyiapkan kedua jenis lovebird betina dan jantan yang sudah memasuki masa perkawinan, maka langkah selanjutnya ialah tempatkan kedua burung dalam satu kandang. Biasanya mereka akan segera kawin dan untuk menghasilkan punggung antara 4-11 hari setelah perkawinan terjadi. Yang kelima ialah proses pengeraman. Usahakan dalam proses pengeraman lingkungan sekitar kandang Anda steril agar lovebird bisa lebih fokus mengeram tanpa ada gangguan. Anda jangan sering-sering melihat, apalagi sampai memegang telurnya. Tunggulah sampai beberapa hari, kira-kira antara 22 hari sampai 25 hari. Itulah akan terjadi proses penetasan. Namun sebaliknya, apabila sudah 25 sampai 26 hari telur tidak menetas, Anda harus segera mengambil tindakan dengan mengambil telur tersebut. Kemungkinan telur itu tidak akan menetas alias kopyor. Tindakan tersebut dilakukan agar lovebird bisa segera bertelur kembali. Yang keenam ialah siapkan makanan untuk anakan dan indukan lovebird. Siapkan makanan lovebird indukan berupa kangkung, millet, biji sawi, toge, maupun juawut. Hal ini penting dilakukan karena sang indukan jantan biasanya akan melolohkan makanan yang dikonsumsinya untuk anak-anaknya yang baru menetas. Selain itu, makanan juga sangat penting untuk menjaga asupan vitamin dan nutrisi agar burung tetap dalam keadaan sehat. Ada banyak varian makanan untuk lovebird anakan yang Anda bisa beli di toko penjual makanan burung. Selain itu, ada juga makanan yang bisa Anda coba seperti bubur bayi. Caranya, campur bubur bayi dengan air hangat secukupnya. Anda bisa menyuapinya dengan menggunakan sendok kecil maupun jarum suntik. Hal ini bisa dilakukan apabila anakan lovebird sudah berusia di antara 12 sampai 16 hari. Pemberian pakan usahakan setiap 4 jam sekali.
Setelah usia lobet genap 1 bulan, Anda bisa mencoba memberikan makan di tempat makanan yang telah disediakan. Ini berfungsi untuk melatih makan pada anakan lobet. Makanan yang diberikan bisa berupa telur rebus, potongan sayur, dan potongan buah-buahan. Ingat, jika tujuan Anda beternak lobet untuk menghasilkan keturunan yang memiliki suara yang bagus, sebaiknya Anda memilih betina yang mempunyai kualitas suara yang super. Namun, apabila Anda menginginkan varian warna yang bagus, Anda bisa melakukan eksperimen dengan mengawinkan beberapa indukan betina dalam satu kandung. Kunci dalam beternak lobet agar berhasil ialah dengan belajar dan terus belajar.